Oke guys, balik lagi sama aku dan Baby Zell. Kangen gak Baby Zell ngevlog? Oke, jadi di video kali ini karena banyak banget yang request buat video sama Baby Zell, sekarang kita bikin video lagi sama Baby Zell. Yeay, gimana jadinya? Yeay. Udah lama banget nih guys yang ngevlog sama Baby Zell. Dan sekarang Baby Zell baru bangun tidur. Nanti kita akan mandiin dia. Abis mandiin kita kasih makan. Abis itu kita jalan-jalan guys. Gimana? Penasaran kan videonya kayak gimana? Makanya ikutin kita terus ya Zell ya. Iya. Gitu guys. Tuh Baby Zell sekarang udah bisa jalan. Tapi pakai ini guys, pakai alat bantu. Terus Baby Zell udah bisa ngegerondang namanya. Tuh udah ketawa-ketawa jika lagi ya. Gak perlu dibanjing-banjing. Udah bisa ketawa ya kan. Cun. Wah, udah bisa cun, guys. Udah bisa ngegerondang, udah bisa bilang papa. Gimana? Cayang gimana, cayang? Cayang. Aduh, ada sakit, aduh. Aduh. Ucet ninja nih, ciganteng idaman nih. Udah lama banget tuh. Dia pengen nyamperin kamera, kan udah lama banget gak nge-vlog ya. Pengen nge-vlog lagi. Ya. Gimana? Gitu ya. Sekarang kita cobain ya, dia naik ini terus kita biar Baby Zell itu nyamperin aku nih. Kita lihat nih. Baby Zell, sini dong. Ih, dia nyamperin guys tuh. Papa. Ah. Ih, hebat banget Baby Zell udah nyamperin. Cilu cuci mus, mana nih cilu cuci mus? Belum mus. Ih, kamu mau nge-vlog ya? Nge-vlog sendiri. Nge-vlog sendiri ya. Hai deh, mereka dede. Ih, lucu banget nih Baby Zell nih. Oke, sekarang kita samperin lagi biar Baby Zell nyampe ke sana lagi ya. Sini dong. Ya, lari. Yuhu! Ya! Ih, udah senyum-senyum mulu cekalang mah. Ih, lucu banget nih. Udah bisa ngomong? Papanya gimana? Papa. Tuh dia kayaknya udah siap-siap pengen mandi guys, karena dia udah dilepas tuh, masih pakai pampers sekarang. Ini Baby Zell. Baby Zell, lihat kamera sini, lihat kamera. Tuh, lihat kamera ke atas. Ke atas. Tuh ke sini. Udah pinter ngevlog ya? Mau jadi YouTuber ya? YouTuber kondang? Cina. Ya udah guys, kalau kayak gitu kita ajak mandi dia dulu ya. Abis itu kita kasih makan, ya enggak? Nah, jadi Baby Zell itu sekarang tuh lagi seneng banget ngeliat binatang guys. Apalagi kucing. Kalau ada kucing nih aku kasih makan. Sengaja aku beli makanan kucing buat Baby Zell doang nih, biar Baby Zell bisa lihat kucing. Nah, pas kucingnya ada kan dianya baik kucingnya tuh. Dikeremek mukanya. Buntutnya juga gituin. Jadi ngeri gitu, takutnya dicakar. Tapi abis itu selalu cuci tangan guys. Soalnya Baby Zell kalau abis megang kucing itu harus cuci tangan. Soalnya kan bulunya itu takutnya kemakan atau enggak kehisap, takutnya jadi bengek guys. Ini lucu. Oke, di dinding diam-diam melayap datang seekornya lalu ditangkap. Dinding diam-diam merayap. Seneng banget guys. Oke, kalau gitu aku mau mandiin Baby Zell dulu ya. Abis itu kita kasih makan, terus kita jalan-jalan. Sekarang kita udah di luar nih main sama Baby Zell. Baby Zell udah mandi, udah makan, udah ganteng pokoknya ya guys. Dan sekarang itu ya hari Jumat. Jadi kita main sama Baby Zell-nya gak bisa lama-lama. Karena harus Jumatan. Baby Zell pengen diajak Jumatan. Cuma kasihan masih kecil, belum bisa berdiri. Takutnya nanti malah ngerecokin orang sholat gitu guys. Takut gitu ya. Ini sepeda baru Baby Zell guys. Sombong amat. Jadi waktu itu dibeli itu kayaknya dia seneng banget. Gitu-gitu guys. Kayak udah ngerti. Ya enggak, Zell? Oke guys, kalau gitu kita ajak jalan-jalan Baby Zell. Kita keliling dunia ya. Buset, keliling dunia. Keliling hutan kita guys. Yuk, let's go. Sekarang kita bakalan maju nih bareng Baby Zell. Jadi itu udah kesekian kali ya kita main sepeda sama Baby Zell guys. Cuman gak direkam-rekam ya, karena banyak banget aktivitas yang aku harus jalanin. Jadi gak bisa terus-terusan kita videoin buat main sama Baby Zell guys. Baby Zell itu kalau udah ajak keluar sering banget melihat truk guys. Seneng dia ngeliat truk. Apa kita beliin truk guys? Setuju nggak? Kalau kalian setuju, nanti kita bakal beliin mobil-mobilan truk guys buat Baby Zell ya. Kalau nggak, kita ajak kalian juga buat pilihin mobil mana yang cocok buat Baby Zell guys. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Nih. Tabrak! Ngek, belok dia. Rossi guys. Kok muter balik ya? Gimana nih? Pusing dia muter-muter. Muter-muter pusing nih.
Nah, sekarang kita udah beda perumahan lagi nih. Sebenarnya beda perumahannya itu deket banget ya, pembatasnya cuma ini nih. Nih, pembatasnya cuma tembok kecil ini doang. Ya Jel ya? Iya dong. Dia tuh kalau di luar nggak tahu kenapa jadi bengong guys, karena dia tuh jarang-jarang keluar. Sekarang kita mulai caping nggak? Sekarang nih kita jumpingin dulu guys, sebelum baby Jel kita ajak jumping baby Jel. Siap Jel? 1, 2, 3. Baby Jel jumping guys. Baby Jel jumping. Baby Jel jumping. Gimana? Keren nggak baby Jel jumpingnya? Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kita mau bikin video terus sama baby Jel ya guys. Ya nggak Jel? Cun lu dong. Jadi di belakang kita udah ada sapi ya guys. Kita bakalan ke tempat sapinya guys. Sekarang belakang baby Jel dan belakang aku udah ada sapi. Kita lihat nih, baby Jel suka sama sapi apa enggak ya? Kalau sama kucing tuh dia suka guys ya, sama anjing, sama ayam. Tapi kalau sama sapi aku nggak tahu, soalnya gede banget guys. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kurban sapi ya guys, doain aja ya. Dan baby Jel takut dah, soalnya binatangnya kegedean guys. Tuh, halo sapi, baby Jel mau kenalan. Kamu punya nama enggak? Sapi, ih baby Jel kayaknya takut dah guys, tuh lihat. Baby Jel takut. Pi, sapi. Sapi nyamperin baby Jel. Sapi nyamperin baby Jel guys. Tangannya lihat baby Jel, takut banget guys. Sekarang kita udah pindah lokasi lagi dan ini lokasi dekat rumah dan sekarang aku mau ngeprank baby Jel guys. Ngepranknya gimana? Kita cobain tinggalin baby Jel sebentar di sini guys. Tapi kita liatin, kita awasin. Soalnya kalau nggak diawasin takutnya ntar ada binatang atau nggak ada orang yang nyulik baby Jel, takut juga guys. Ya sekarang kita simpen di sini nih, tempat teduh guys. Sekarang kita tinggalin baby Jel guys. Ya, kita tinggalin. Baby Jel, kamu bakalan aku tinggal di sini ya. Oke? Jangan takut ya, jangan nangis ya. Udah ngerti belum? Dadah. Dadah Jel. Jauh banget guys. Ini karena kamera di zoom aja jadi agak kelihatan deket. Dadah Jel. Tuh kita udah belok guys tuh. Dadah Jel. Baby Jelnya kagak nangis. Dia mah seneng ditinggalin tempat kayak begituan. Tuh jauh banget guys. Baby Jel di sana, kita di sini. Duh kasihan, gak tega guys. Mending kita samperin aja nih baby Jel. Oh ya, kira-kira truk apa atau bis atau mainan mobil apa gitu yang cocok buat baby Jel guys ya. Nanti kita bakalan beli buat kalian nontonin. Terus kalian pilih kira-kira mainan mana yang cocok buat baby Jel guys ya. Baby Jel tuh soalnya kalau di jalan suka ngeliatin truk, suka ngeliatin bis, suka ngeliatin mobil molen. Suka banget ya Jel ya. Ih diem aja ditumbuhin. Tawa. Udah ngerti belum? Diajak nongkrong ini ya. Diajak main, seneng enggak diajak main sama diajak nongkrong? Seneng dong. Guys, nanti baby Jel rambutnya bakal kita botakin lagi ya. Soalnya rambutnya udah panjang, guys. Kenapa anak kecil itu sering dibotakin? Biar nanti tumbuhnya itu tebel terus lebat, guys. Oh, sekarang kan tuh lihat rambutnya masih tipis. Ya enggak, Jel? Gitu Jel ya. Biasanya nih kalau enggak ada kamera ngomongnya pa udah bisa manggil nama aku, guys. Tapi kalau ada kamera terus banyak orang, dia malu. Yaudah, kita tinggalin lagi yuk. Sekali lagi guys, kita tinggalin. Dadah Jel. Apakah dia akan bersuara atau tidak? Coba kita lihat ya. Dadah. Ah, kasihan ah. Takut digigitin nyamuk guys. Nanti kalau digigitin nyamuk, bentol-bentol. Kalau nggak DBD, bahaya juga guys. Soalnya kan ini deket kebon gitu guys tuh. Nih, nge-vlog nih. Hai guys, welcome back to with me. Muhammad Ajil bin Atara. Jadi, di video kali ini, papa ngajakin aku main. Main sepeda. Sepeda aku ya, keren kan? Ini sepedanya modelnya apa ya guys? Aku nggak tahu nih. Alright guys, balik lagi nih sama kita berdua. Jadi tadi itu kita break dulu guys, break Jumatan. Sama baby Jelnya itu bobo, dan sekarang dia baru bangun tidur. Sekarang aku pengen ngajak baby Jel buat main banteng-bantengnya. Nih kita lihat nih, kadang dia kalau main banteng-bantengin sama aku dia ngegeronang itu kayak cepet banget nih. Kita lihat nih, ayo Jel kita banteng-bantengnya. Tapi sebelum itu pintunya harus tutup dulu, karena baby Jel tuh suka pengen keluar mulu guys. Wah Jiji nih, di sini lah. Wajib hebat bisa sini ah. Balik ah, balik bantal sini ah. Ayo ke sini. Kan gimana guys, bisa kan baby Jel? Bisa dong baby Jel tuh sekarang udah bisa ngegerendang, cuma gerendangnya belum pakai lutut karena mungkin apa ya, aku juga kurang tahu lah guys, mungkin nanti bentar lagi bakalan pakai lutut guys. Oke, sekarang kita bakalan ajak baby Jel main lagi, kita ajak main keluar lagi guys. Oke kalau gitu ikutin kita terus ya. Oh ya satu lagi guys, buat kalian yang pengen request aku bikin video apa sama baby Jel, terus aja di kolom komentar guys. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Nanti kalau kalian udah terus di kolom komentar, insya Allah nanti kita kabulin di video selanjutnya guys. Oke mantap, yuk kita
main yuk.